بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yahlifuna lakum litardau anhum, fa'in tardau anhum, fa'inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Al-A'rab ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi. Wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.